Proton X Solar, cara setting remote dia dan chip dia. Itu chip, kalau tak ada setting, dia boleh pusing, tak boleh startnya. Mesti mau kena setting, baru boleh start kereta. Okey, Proton X Solar. Proton X Solar buat itu kunci depan. Okey, dia ada dua stepnya. Satu step, copy to remote. Satu step, copy to chip. Itu chip untuk startnya. Okey, sekarang dia copy to remote control. Pusing, ikut dia cara. Sampai dia lampu, apa sedar lampu nyala, tekan remote dia, sudah masuk, tekan dia, sudah okey. Okey, masuk kunci baru, tengok kunci baru itu chip belum setting dia. Dia tak boleh startnya. Sebab mau set, kena mau setting ini. Okey, setting kena masuk itu mesin. Itu mesin sambung OBD bawah. Kita sambung, okey. Masuk baru punya kunci. Masuk baru punya kunci. Baru punya kunci. Pusing ke on. Okey. Masuk. Dia ni kena mau masa sikit lah. Okey, sudah siap. Sudah siap. Kami cuba. Jadi